Baik, untuk mendapatkan perincian situasi banjir di Selangor pula, kita bersama wartawan Nur Hela Razali yang menemubual Menteri Besar Selangor secara eksklusif. Silakan, Hela. Dijangka air pasang besar akan berlaku pada malam ini juga. Dan sekarang saya bersama dengan Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahri yang datang turut melihat di kawasan pemindahan pusat sementara iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai Meru Selangor. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang kata perkembangan banjir terkini dan juga orang kata untuk pasang air besar malam ini? Setakat ini ada 111 keluarga di dua pusat pemindahan yang telah ditempatkan di Selangor dan ada lebih kurang 600 orang yang terjejas. Namun begitu, secara keseluruhannya berdasarkan daripada kawasan yang terlibat, saya anggarkan ada 1,000 orang secara keseluruhan terlibat sebab ada sebahagian memilih untuk berpindah. Jadi kita telah melaksanakan beberapa langkah-langkah memastikan mereka diselamatkan, terutama di kawasan-kawasan yang rendah, supaya keselamatan nyawa mereka terselamat. Jadi langkah pertama, proses search and rescue ataupun cari dan pindah diutamakan, terutama di kawasan-kawasan rendah yang mungkin boleh menimbulkan risiko kemalangan dan sebagainya. Dan bagaimana dengan bantuan spesifik untuk bantuan yang terjejas banjir ini? Bantuan kita akan salurkan selepas kita dapat selesaikan isu ini dulu. Langkah kedua selepas ini adalah untuk pastikan air benar-benar dapat disurutkan, sebagaimana tadi kita berdepan dengan masalah air pasang besar yang berlaku semalam dan akan berlaku juga malam ini. Jadi selepas itu kemungkinan dalam tempoh 24 jam air akan kembali surut. Namun kita perhatikan juga laporan meteorologi untuk kita pastikan segala isu-isu di kawasan hotspot-hotspot banjir di negeri Selangor ini dapat dikurangkan risiko. Yang kedua, bantuan akan kita sampaikan selepas ini mengikut kepada spesifik yang telah diberikan, iaitu RM500 kepada setiap keluarga yang berpindah selepas insiden banjir ini berlaku. Terima kasih Dato' Sri. Okey, itu sahaja perkembangan terkini untuk banjir di sekitar Selangor.